Ah, ini macam. Mari kita tiga-tiga minta maaf. Kita nyanyi. Okay, untuk belajar lagu ni aku pakai key C sharp ataupun D flat. Okay, contoh C, kita naik satu bar jadi C sharp, ataupun D, turun satu bar jadi D flat. Okay, first kali kita akan start dengan dia punya intro. Aku akan mainkan dulu macam mana. Okay, cara nak main dia, kita pergi ke fret yang ke-6, tali nombor 3. Ulang sekali, slow motion dekat fret yang ke-6, tali nombor 3. So dia akan jadi macam ni ya. Okay, lepas tu kita akan sambung part yang macam ni eh. Cara nak main part yang kat atas ni, kita pergi ke fret yang ke-4, tali nombor 5. Masuk kod G sharp.
Kemudian C sharp. Kemudian A sharp minor. Kemudian D sharp minor. Kemudian pergi ke G sharp. Kemudian balik ke C sharp. Kita ulang C sharp dengan G sharp ni berapa kali tak ingat. Okay, boleh faham eh? Okay, part yang seterusnya kita akan masuk part yang macam ni eh. Part ni sebelum nak masuk dia punya part verse. Okay, cara nak main dia kita start dekat fret yang keempat tali nombor satu. Kemudian kita pergi ke fret yang ke-9 tali nombor 2. 9 dengan 6. Okey, lepas habis main tu baru kita masuk part verse. Okey, aku ulang lagi part yang sebelum verse tu. Kita start dekat fret yang keempat tali nombor 1. Kemudian kita pergi ke fret yang ke-9 dengan 6. Dan masuk dia punya verse. Okay, kod korang boleh tengok dekat bawah.